Baik pemirsa, dalam rangka dimulainya rangkaian kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak dan Dim 1207 Pontianak Kolonel Infanteri Jajang Kurniawan SIPMM melakukan peletakan batu pertama dan doa bersama. Berikut informasi selengkapnya. Komandan Distrik Militer 1207 Pontianak, Kolonel Infanteri Jajang Kurniawan SIPMM, melaksanakan doa bersama dan peletakan batu pertama di wilayah Kuala Mandor B, Kabupaten Kuburaya. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu 1207 Pontianak. Silakan menempati tempat yang sudah kami sediakan, Pak. Kegiatan ini menandai dimulainya program TMMD ke-111 tahun 2021 Kodim 1207 Pontianak yang dilaksanakan di wilayah Kuala Mandor B. Dadim 1207 Pontianak Kolonel Infanteri Jajang Kurniawan SIPMM selaku dan Satgas TMMD ke-111 menjelaskan bahwa peletakan batu pertama pembangunan jalan baru ini menandai dimulainya kegiatan gotong royong pelaksanaan TMMD ke-111 di Dusun Maju Jaya, Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Mari kita untuk hari ini kita harapan kita bermanfaat kepada masyarakat kita Kuala Mandor B khususnya desa apa? Dusun Maju Jaya. Dusun Maju Jaya, Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B. Dan insya Allah karena ini adalah pekerjaan gotong royong, jadi mari kita bahwa ini membangun dalam artian dari kita oleh kita ya saja, tetapi bisa jadi percontohan bahkan bisa jadi se-Indonesia. Ini Kalimantan Barat dan saya sengaja saya pilih ini dusun di sini Maju Jaya. Kemudian Kuala Mandor ini karena ini perbatasan tiga wilayah, betul ya? Kuburaya, Pontianak, Landak, kayak gitu. Sehingga termasuk bukan lagi desa terluar, tetapi dirinya berharap kegiatan ini akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan semua masyarakat, khususnya di lokasi sasaran. Dukungan cuaca yang bersahabat, satgas yang solid dan masyarakat yang antusias akan memperlancar jalannya program TMMD ke-111. Terpencil, terus terpelosok, tidak, tetapi jadi terdepan, termaju, kemudian terkreasi, dan terinovasi di wilayah Kabupaten Kuburaya khususnya, Kalbar secara umum, dan bisa sejajar disejajarkan dengan desa-desa Maju. Diharapkan program ini akan benar-benar bermanfaat dalam pembangunan di Dusun Maju Jaya sehingga tidak lagi sebagai dusun terluar namun sebagai dusun terdepan secara nasional. Kolonel Infanteri Jajang Kurniawan SIPMM mengajak semuanya untuk bahu-membahu secara bersama-sama melaksanakan gotong royong. Karena kemanunggalan TNI itu adalah yang paling utama untuk membangun atau mempercepat pembangunan di Dusun Maju Jaya, Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B. Kita, bagi diri kita sendiri, bagi masyarakat, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, kemudian secara Islam, mari kita ucapkan Al-Fatihah. Jadi kita mulai, kemudian selanjutnya secara berangsur hari ini pasukan datang, tinggal kita siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan mengucap bismillah, baru saja kita laksanakan
Yang pertama doa bersama, dilanjutkan dengan mulainya atau kita laksanakan dimulainya kegiatan gotong royong pelaksanaan TMMD ke 111 di Dusun Maju Jaya, Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor. Dan kita berharap dengan kegiatan ini mudah-mudahan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita, apalagi cuaca yang mendukung ini bisa dan bahkan bisa bermanfaat bagi warga sekitarnya, khususnya Desa Maju Jaya tidak lagi sebagai dusun terluar, kemudian dusun terpinggirkan, tetapi sebagai dusun terdepan, kemudian bisa menjadi percontohan bagi Kabupaten Kuburaya khususnya dan standar bagi provinsi, bahkan secara nasional bisa menjadi terdepan. Itu harapan kita semuanya yang kita laksanakan bahu-membahu. Makanya melalui kesempatan yang ada, di sini ada Pak Camat, ada Pak Kades, ada Pak Kadus. Mari kita secara bersama-sama untuk melaksanakan bau-bau gotong royong. Kemanunggalan itu adalah yang paling utama untuk membangun atau percepatan pembangunan di dusun kita kali ini. Itu saja dari saya, terima kasih. Tim Liputan melaporkan.